Mohon bantu dukung subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 10. 1. 2. 3. 10. Lonceng Anda aktifkan untuk bonus info terupdate selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam damai toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys. Ada game baru lagi nih. Ya, di apa gamenya nanti bisa dilihat ya. Sebelum kita masuk untuk ke gamenya itu sendiri, ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apa gamenya kita lihat sendiri, ya. Oke, langsung aja kita masuk. Oke. Di sini saya sudah untuk musiknya saya ini ya, saya matikan dulu. Oke, suaranya saya kecilkan dulu. Oke, kita langsung masuk. Nah, ini nama gamenya adalah Xenoworld. Ya, game ini game offline ya guys ya. Kita langsung di sini ternyata sudah masuk di tampilan awalnya itu untuk pilih senjata. Nah, saya langsung aja kita pilih senjatanya senjata apa aja. Sudah ada ya, continue. Nah, ini juga senjatanya senjata apa? Oke, sudah ada juga ya. Itu jadi yang pertama itu Archer Compact ya. Yang keduanya adalah Brutus Knocker, itu shotgun. Jadi atasnya oke, shotgun. Oke lah, kita langsung masuk, continue. You need to equip an armor. Oke, armornya. Oh iya, armornya. Oke, di sini armornya ada, tinggal pilih ternyata ya. Itu ada yang basic armor, light armor, dengan medium armor. Jadi saya pakai yang awal aja dulu. Ini basic yang di sini ya. Oke. Sudah masuk lagi ke sini. Tab to star. Apa itu medical research? Oke, kita naikkan dulu. Oke ya, untuk armornya sudah ya. Jadi kita langsung masuk, klik semuanya, medical research-nya udah. Tap to start. Oke, movement. Oh, ini apa ini ya? Kita nyari apa dulu di sini ya. Oke. Oke, kita langsung aja masuk. Oke, tembak. Oh my god. Oh, jadi dia ditembak terus, guys. Oke. Tembak terus. Langsung masuk nih. Oke. Oke, mediknya. Mediknya harus gimana ini? Oke, tembak terus guys. Oh, mati guys. They got you. Respawn. Kita masuk lagi. Oke, tembak terus. Ya. Masuk lagi ke sini. Oke guys, apa nih? No. Oh, jadi diklik guys. Diklik semuanya. Tembak terus dan oke.
Ini kita sudah masuk ke petanya, kita langsung masuk resume. Apa aja sih ya di gambarnya ya? Suaranya mungkin kurang besar ya. Ih, keren guys, ini gamenya guys. Tuh, pencapaian terbuka. Continue. Langsung masuk terus. Tap to start. Kita lihat dulu guys, ada apa sih di sini ya? Oh, ini buat beli barang. Buat beli item-itemnya ini. Oke. Gamenya keren ini, guys. Tuh, ada suara apa? Itu udah diaktif berarti ya. Wih, ini monsternya berarti guys, kita respawn lagi. Oke. Oke, keren. Keren, keren, keren guys. Gamenya ini keren. Oke. Oh. Respawn and then mana dia? Oh ini di musuhnya nih. Oh my god. Oh my god. Deg-degan main game ini guys. Ini game lumayan habis guys. Sedangkan oke. Nah, ini bisa senjata guys. Respawn lagi. Oke. Enaknya gini guys ya, jadi ketika kita misalnya kalah atau mati, ini bisa kita ulang langsung ya. Ya setidaknya bahasanya kalau saya katakan nyawanya banyak ini game. Oh my god. Raja aja udah kelihatan tuh guys. Langsung sekali sahabat mati guys. Dan langsung aja.
Ini pin aja lagi. Respawn lagi. Akhirnya menang juga. Guduk. Dapat senjata baru tuh guys. Itu bosnya. Kita dapat senjata baru. Akan kemana kita lanjutkan? Oke, langsung kita cari. Cari pintunya. Suaranya tuh bener kan?